Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sahibil fadilah sayyidi wa maulai mustasyar pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kebetulan jadi wakil presiden, yang aslinya mustasyarnya itu yang aslinya. Hadrati Syaikh Al-Allamah Kiai Haji Profesor Doktor Ma'ruf Amin A'azzahullah bi'izzih wa akramahu bikaramih fi quwwatin wa bastah wa sihah. Gubernur DKI As-Sayyidil Habib Anies Baswedan, cucu pahlawan nasional Abdurrahman Baswedan, Arab yang nasionalis, Indonesia tulen, Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar Atallahu Baqa'ah, Ketua Lembaga Dakwah NU Kiai Haji Agus Salim, dan banyak hadir ini. Kalau saya sebutin namanya habis waktunya. Ya, Kiai Konglomerat Ustadz Anies Mansur. Ini kakeknya, ini kakeknya beliau, penulis kitab Sulamun Nayyirain, pedoman, buku pedoman Manhajur Ru'yatil Hilal. Itu kakeknya beliau, kakeknya lo yang kayak besar. Rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir, ada Pak Sekjen Dr. Insinyur Kiai Haji Hilmi Faisal Zaini Hasan Abdurrahman, agak panjang namanya. Ada guru saya, dosen saya ketika saya di IAIN Jogja Fakultas Adab, Kiai Haji Adnan Harahap. Ini sudah senior banget tapi masih segar bugar. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayul hudur. Maulid Nabi itu boleh dikatakan maulid, boleh dikatakan maulud. Kalau maulid yang kita hormati harinya, hari di mana dilahirkan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibilang maulud yang kita hormati bayinya yang dilahirkan dari Sayyidah Aminah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid boleh, maulud boleh, yang penting ada berkatnya. Penting. Nah, sekarang ini alhamdulillah saya pernah menghadiri Maulid Nabi di Moskow. Di Amerika juga ada Maulid Nabi. Di Jepang ada. Di Taiwan ada, Australia ramai Maulid Nabi ini, apalagi negara-negara Islam kecuali yang tidak senang Maulid. Cari sendiri negaranya apa. Semua dunia Islam mengadakan Maulid Nabi. Ihtifal bi maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, malam hari ini lembaga dakwah NU yang dipimpin oleh Kiai Agus Salim, Kiai Misbahil Munir dan teman-temannya mengadakan Maulid Nabi di Masjid Agung Istiqlal yang sedang direnovasi ini. Kami NU mendukung Pak Anies, renovasi Masjid Istiqlal ini memang kalau sudah tua, sudah cukup tua, harus ada perhatian, yaitu melakukan renovasi sampai 60%. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala amaliyah tajdid ini. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh
Al-Mu'izz lidinillah, Khalifah Fatimiyah yang membangun khilafah di Mesir pada tahun 361 Hijriah, yang membangun kota Kairo, gubernurnya namanya Jauhar As-Sokli, yang membangun Al-Azhar yaitu Al-Mu'izz Al-Qahir lidinillah. Jadi terus terang saja, nanti saya dikira Syiah nanti. Ini sejarah ini. Pertama kali yang mengadakan maulid Nabi adalah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Tapi kalau Sunni, yang pertama kali mengadakan maulid Nabi adalah Syamsuddaulah dari Nizamil Mulk di Irak. Itu pertama kali gubernur Sunni yang mengadakan haflah maulid di Rasul sallallahu alaihi wasallam. Raja Aceh waktu itu Samudra Pasai, buku Majmu'ah Syarifah itu dibalas dengan satu kapal rempah-rempah. Itu hadiah dari Raja Sultan Aceh mengirim Khalifah Utsman di Turki terima kasih atas hadiah, yaitu buku Majmu'ah Syarifah yang kita pakai sehari-hari ini. Maulid Nabi merupakan sunnah takririyah. Apa? Sunnah ada tiga. Sunnah qauliyah, perkataannya Nabi Muhammad. Perintah, larangan, himbauan. Sunnah fi'liyah, perilakunya beliau, sikapnya, tindakannya. Namanya sunnah fi'liyah. Yang ketiga, perkataan yang mengatakan bukan Nabi Muhammad. Perilaku bukan perilaku Nabi Muhammad, tapi dibenarkan oleh beliau, maka menjadi sunnah takririyah. Contoh, Sayyidina Bilal habis wudu sholat 2 rakaat. Nabi malah tanya itu. Coba Nabi tanya, sholat apa Bilal? Sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudu. Benar Bilal, benar, benar. Jadi kalau kita wudu tidak akan sholat, belum waktunya sholat, sunnah 2 rakaat ba'diyah wudu. Itu yang pertama kali melaksanakan Bilal, mendapatkan legitimasi pembenaran dari Rasulullah, maka menjadi namanya sunnah takririyah. Nah, ada lagi. Memuji-muji Nabi Muhammad, menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad. Nabi tidak pernah merentah, tapi ketika ada orang memuji Nabi Muhammad, Nabi tidak melarang. Yang terkenal pujian beliau adalah Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma dalam bait yang panjang, saya hafal, tapi kalau saya bacakan nanti terlalu lama. Yang paling penting ini. Inna rasulallah sayfun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraishin qala qailuhum bi batni makkata lama aslamu zulu zalu famazala ankashun wala kushufu indal liqai wala milun ma'azilu shammul aronini abtalun labusuhumu min najji dawuda fi hayja sarabilu la yafrahuna idza nalatrimahuhumu qauman wa laysu majazi'a idza nilu la yaqutunu illa fi nuhurihim wa malahum an hiyadil maut. Wah panjang nih, sudah. Walhasil setelah Ka'ab bin Zuhair memuji-muji Nabi Muhammad, engkau orang mulia, anda orang hebat, engkau orang terhormat, tidak dilarang. Jangan muji-muji saya, bid'ah. Tidak tuh. Enggak tuh. Malah Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Selimutnya bergaris-garis. Harganya 100 ribu lah, made in China itu. Di pasar Keramat Raya ada itu, di pasar Kenari. Nah, selimut lurik-lurik itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya bat. Batoniyah, muttaqiina ala furushin batoinuha, selimut polos. Kalau burdah, selimut garis-garis. Sampai sekarang
burdahnya Nabi Muhammad yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji itu masih ada di Museum Topkapi Istanbul, Turki. Kalau enggak percaya, ayo ke Turki dengan saya. Tiketnya beli sendiri. Masih ada sampai sekarang. Nah, dari situ setiap ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Nabi Muhammad disebut Qasidatul Burdah. Yang terkenal di Indonesia dan ibu-ibu muslimat di Jawa Timur hafal Burdah Gubahan Muhammad Al-Busiri, murid daripada Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi murid Abil Hasan Asyadili. Asyadili murid dari Abdul Salam bin Masyish. Abdul bin Masyish murid Abu Madan Al-Ghawth Shu'aib. Nah, punya begini antara lain yang penting. Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqolaini Wal Fariqaini Min Urbin Wa Min Ajami Nabiyun Al Amirun Nahi Fala Ahadu Abarra Fi Qawli La Min Huwa La Na'ami Huwal Habibul Ladhi Likulli hawlim minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihab lin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami wa kulluhum min rasulillahi multamisu gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami fahuwa alladhi tamama nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasini fajauharul husni fihi ghairu munqasimi. Ketua umum PBNU harus hafal Burdah. Kalau enggak hafal jangan coba-coba maju di muktamar. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaysa' bin Salaman bin Banat bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Argu bin Syaruh bin Falig bin Abir bin Arfakshad bin Sam bin Nuh bin Matushal bin Lamak bin Matushalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad itu jelas tidak? Hafidhul ilah li Muhammadin aba'ahul amjada saw nan lismi taroku sifah hafalam min adamin wa ila abihi wa ummi. Nabi Muhammad keturunan orang baik-baik yang dijaga oleh Allah apa? Dari Adam sampai bapak dan ibunya tidak ada yang berzina. Tarakus sifah. Bapaknya Nabi Muhammad yang saya sebut namanya tadi satu pun tidak ada yang berzina. Belum tentu bapak kita yang mudah-mudahan semua anulah selamat semua. Tapi Nabi Muhammad dijamin oleh Allah leluhurnya tidak ada yang berzina. Tarakus sifah dalam rangka menjaga kesucian Nabi Muhammad. Oleh karena itu semua mukjizat para nabi, karomah para wali sumbernya adalah Nur Muhammad. Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fad linhum kawakibuha yudhirna anwaroha linnasi fidzolami. Panjang ini kalau cerita Burdah panjang. Kalau mau ke kantor BBNU saya ceritain nanti. Walhasil menghormati Nabi Muhammad merupakan kewajiban umat Islam. Nah, di samping menghormati Nabi Muhammad harus menghormati keturunannya para habaib.
gaib. Qul la as'alukum alaihi min ajr illal mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak ingin bayaran, imbalan apa-apa, kecuali satu yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka warga NU, terutama warga NU ini, wajib menghormati para Habib. Paham betul? Alhamdulillah kalau paham. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya mendapatkan syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu muwaffiqul thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.